Sehingga kalau si Gadito katanya kita tamu, panjenengan dari Kadima dan kemudian dari Jakarta, Pekalongan, Pekalongan, Rombongan, satu mobil, Jawa Tengah, tengah tengah malam. Kemudian lapas Moninga Asta Pazina. Ternyata jawabannya ini sangat memukul pada kita dan sangat membanggakan. Ternyata tribuna tamu Gadito, saya disuruh Habib Lutfi Win Pekalongan. Ini. Jadi rupanya Kesole Kak Dito ingin menampakkan juga nak foto nak bahwa beliau ini bukan orang sembarangan. Thank you. Ya itu orang di pangkat sih thank you. Karena tentu saja yakin agar Habib Lutfi, Habib Lutfi tidak pernah menyentuh antara apa ya. Nanti situ Wondo saja bisa dihitung dengan jari mungkin. Thank you. Sempat beliau. Tapi ternyata rombongan Kak Dito, apapun dengan Habib Lutfi untuk ziarah di Jawa Timur itu ada 4 asta yang insya Allah 4 atau 5 yang disuruh ziarah ini. Dan salah satunya dari 5 asta itu adalah asta banyak Dona Sepona Siakumpono. Ini kesitu bisa setong gabungan karena bahagian di Dona Sepona luar biasa pangkata luar biasa kamu jenah barangkali dia jenah Allah. Nah, sementara ketika beliau menikah tepat pada hari Sayyidina, kita kan itu tidak pada waktu itu tidak berbuat sesuatu bagi beliau. Jadi kan itu barangkali yang melatar belakangi sedikit banyak mungkin jangan remas kan itu sampai menginginkan adanya haul walaupun ribain termasuk tenggulah dalam Siti dan Mas Wahed dan ada perbincangan kecil-kecil bahwa tribuna beliau menggulelek menggunakan lagu Nasopo mengintanya masyarakat kemudian Tore Nacung Rojung Sadari Tanan Nalak sama mampuna Eki mampu Reng sepenting paling penting pada waktu beliau almarhum kesoleh panika sepenting kita kompon nih satunya keluarga kompon satunya anak kotok kita tunjukkan kepada beliau bahwa kita mereka seto bahwa foto nabi saleh itu bersatu kompak dan siap insya Allah narasati perjuangan beliau lebih sempurna lah karena itu kan istilahnya untuk menyampaikan penyambung lidah dari keinginan cakar cermas jadi ya syukur alhamdulillah di satu sisi karena berabad banyak ebaing sarang remas bahwa berabad itu kan di dengan pose yang luar biasa pangkat dan kedudukannya itu karena bentar pola karena bentar karena kita nggak ingat beliau jelas kalau nggak itu bukan hanya hal lagi soleh tapi haul dari saudara para almarhumin saudara foto nak saudara foto saudara sarang kompoi video yang pun bagaimana kalau merasa kita hadiahkan haul kak itu kita hadiahkan kepada para beliau thank you jadi sangat itu sekedar apa itu yang melatar belakangi pertama malam selamat kaku selanjutnya berkaitan dengan Ponapa-ponapa, kan saya jelas menabi Rina Cimunceng, saya jelas waktu baca orator, waktu baca sesuatunya. Jadi saya pun gelap, kita tetap kenapa ini melaksanakan kegiatan mereka dengan sesederhana mungkin. Tidak perlu kita memaksakan diri, misalkan mampuna orang yang saya ikat dan saya ikat. Karena kalau terlalu dipaksakan justru takut beliau juga tidak ngesokkan. Jadi kita mampu nak kita karena kali topik pertemuan pertama jadi kira kita rebut dan sepakat karena sejelas potona kesoleh kali itu menabi si berci juga banyak artinya menabi kali itu pas cumrocum saya pun juga dengan dipikul bersama insya Allah beban kali itu tidak terasa dan muka-muka kegiatan mereka tidak hanya berlangsung di tahun semakin, tetapi di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Tahun yang kita laksanakan dan akan bertambah baik dan bertambah banyak. Amin. Kita akui mengkoleh dengan sebuah kita bersama.
Sadar itu barangkali untuk selanjutnya karena akan ditoreng pada sekeluarga anak buah ngiring pada pada bagi tak mana bila apa ngiring pasti ada saya amal dengan pendapat ada buah terkait dengan konsumsi ini agak di mana apa saya enak dan juga Mas Raki yang pun kita anggota masyarakat. Thank you. Sebelas recep tempat kah? 2 Februari. 2 Februari. Oh, Kemis malam Jumat nyaman. Tepat. Kemis Sabtu ki Jumat ta kali bun. Oh. Kemis berarti Kemis malam Jumat berarti. Ini rapat guys untuk mengadakan hawa. Untuk waktu. Mbayut. Kayak Haji ya, Soleh. Kita sepakati kenapa siang, kenapa malam. Nama sebalam Jumat. Tepat jenuh jen. Kenapa sama hari nama urut. Karena kan emang sejid beda anu aja deh. Oke. Beda kasih ibu. Malam, kenapa siang. Kasih ibu. Soalnya mau. Rangkun. Mau siang, gue nyarin alaku. Memandang di malam marit. Santai ya, kalau mas tari ya. Aku aja. Dan di prediksi bisa kompak mana di Maghrib. Bisa berniat ya silakan apa masa siapa lagi kumuan iya tadi ramai jadi teman hari berarti waktu malam ini Kamis tetap malam Jumat ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Terus anu lokasi Makbaroh. Lokasi Makbaroh. Tepat kedua 2 Februari. Kemudian sebedesnya baru. Kenapa, Bang? Sebedesnya. Sebede isinya baru parken. Sundalan. Yang pasta, sebedenya pasta. Orang masyarakat yang berkaitan dengan kesoni diundang diundang membahas berdoa nanti bisa pasti hadir. Kalau saya kan dulu kan nikah. Jadi kan ini kan yang konsumsi kan. Nah itu konsumsi ini kan istilahnya untuk masyarakat serius yang berbuat apa besar kecilnya berapa. Karena gue dan masyarakat boleh diundang. Mungkin ada undangan masyarakat sebagian mengerti masyarakat. Tapi berapa? Paling istimewa sah, bos. Hasil dari istimewa sah jual manisan berapa? Boleh sontek, wah kau boleh. Pasti terarah, wah kamu dah berkat berani. Orang ini tak ngambil sedikit berkat, pas ngambil sedikit kalau mana ini. Karena yang undangan. Jadi sebagian mencanggula bagian tantaretan sejuru itu pakai undangan untuk masyarakat kurang mungkin untuk berkata-berkata sedikit kedua masyarakat sih saya kemukas konsumsi itu aja bisa asal dia berempat masyarakat kurang diundang hadir yang hadir itu nanti perjalanan yang hadir berapa jadi mau saya kagumkan ya nanti ada berkata yang kecil kalau yang berkata yang besar-besar kurang mungkin ya kan kui datar-datar se anggo dengan warga sekancang kanjeng tua undang-undang kan tapi undang-undang sisa orang mah mengenai satu keluarga aja malam Jumat perkara dari usulan masyarakat ingin mengadakan hol juga nanti pasah apa masyarakat ini kan ini kan masalah kan pas pasti aku mau rapi kumpul kaya itu keluarga pun nggak nih keluarga punya data, data masyarakat ini sekedar paling masukan.
mendata masyarakat pajangan. Masyarakat yang dulu pernah 200. Toles benten gula. Dan ini sudah mencakup pajangan laukun gula, pajangan kadito, tapi pajangan laukun dah. Pajangan doju yepet yang sampai sedikit juga benda pak. Kadito berjumlah mana bi pasti paling undangan tapi sekitar 160 orang. Satu aja kadito. Laki anak. Laki nah. Baik, teman-teman masuk saja ya. Saya pun marah keluarga. Sudah marah nulis kia. Jadi 160 kali itu hitungan masyarakat termasuk di keluarga masuk kali itu juga. Ini ngapain gini kan? Di luar anu, di luar keluarga. Di luar pacenan. Di luar pacenan. Sakon. Masyarakat dia paling munceng muda-muda. Cara pelawaan per hari sekolah. Kapin telah mudah. Tapi sekarang keluarga 200 mungkin. Hitungan lebih. Undangan undangannya ke polisi 200. Undangan 200 orang masyarakat itu pentanaman. Penetapan tanggal wafatnya almarhum Kiai Soleh Karinto berdasarkan informasi pada tanggal 11 Rojab bersamaan dengan tanggal 2 Februari 2022 2023. Jadi kasamakin kurang langkung ngampun 40 hari lagi. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan Karinto dilaksanakan pada malam hari ba'da maghrib. Lokasi di Makbaroh dengan konsep tempat di Makbaroh bagian dalam ditempati khusus bagian keluarga Bani Soleh, kemudian di bawah kanopi tadi itu ditempati masyarakat sekitar dan undangan. Kemudian undangan yang dari luar masyarakat ini sekitar 160 orang meliputi pajenan lauk lorong dan jelorong. Kemudian yang dari keluarga yang dari luar pajenan dari Bani Soleh ini kita sediakan 40 orang beserta muslimat. Kemudian susunan acara yang akan kita laksanakan pada haul perdana, yang pertama pembukaan yang akan di dipimpin oleh Kehaji Abdul Latif Yusuf, kemudian pembacaan surat Yasin. Ini sementara dipasrahkan kepada Aid bin Koha Syam. Kemudian yang ketiga solawat julus, ini Kehaji Abu Yazid Bustami. Kemudian solawat qiyam Jamiatul Hadroh. Acara yang kelima tahlil kondisional yang tertulis Mas Khalid atau Mas Saiko. Kemudian manakib budabu yang berkaitan dengan sejarah Kiai Soleh dan Kiai Yusuf beserta sejarah singkat tentang beliau, nanti kalau berkenan akan disampaikan oleh Rama atau Mas Wahid. Kemudian doa nanti sejarah kondisional. Kemudian berkaitan dengan kesepakatan iuran masing-masing foto dari Bani Soleh, satu keluarga diberi iuran sebesar 300 ribu per kepala keluarga dengan anggaran diperkirakan sekitar 4 juta. Kemudian penanggung jawab dari masing-masing acara untuk penyiapan bunga dan menghias asta Makbaroh ini kepada Fatimatuz Zahra, kemudian surat undangan saya sendiri, kemudian banner Nih, bodo saya
siasta. Maksud tanah apa? Tanah apa? Siang berarti. Oh, hataman Al-Qur'an. Hari Jumat kemarin Jumatan. Kan Kamis malam Jumat kan. Oh, iya deh. Oke, Kamis malam Jumat kan. Karena hataman ada tina kemis mari nanti asar asar bos ya mari tuhur rahul hataman Al-Quran rumang catat umam mungku mungki umam toles bentar kan diwakilkan anu ambo. Undangan na saya obeng undangan kiun bina beli tapi ada jual topotona kesolnya nanti akan diundang semua raja aropa kompoi bio mana pamponnya mana akan diundang pada waktu kalau yang dia mana bunga beliau. Kompol sat aja. Pas di agenda kan untuk kan nama pertemuan terakhir. Pertemuan berikutnya. Hamin 7. Iya, mon hamin 7. Mon hamin 7 tanggal 19 Januari itu Jumat manis. Oh, hamin 7. 19 Januari. Manis. Acaranya kan pasal itu. Oke. Terserah. Bukan manis yang berada-ada ya. Bukan lu, nak. Tanggal sama belas semaknya. Mohon malam rapuh namun yang tadi semakin. Kan suhu ngari sana-ari sana. Suhu dulu. Hamin 9. Hamin 9. Tanggal 17. 10. Hah? Tanya 17 ya. Malam rapuh. Malam rapuh namun boleh. Oh, 17. Yang akan datang. 17 Januari. Ya. Berarti tanggal 17 Januari ini. 17 Januari. 17 Januari. Sampai tahun baru paling lama. Telepon. Susuran. Ah, dan belum dua orang. Karena perlu dibuatkan anu. Mesum kok nanti kena video miring. Ya, grup Bani Soleh. King king king. Nggih, nggih. Janis, tugasnya. Bo. Thank you. Bani Soleh. Amin. 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 Yeah.
Alhamdulillah sudah selesai acaranya. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Terima kasih guys sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.